Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa pada saat ini dan saya mengucapkan salam kepada semua pemirsa atas kesempatan yang baik ini. Saya adalah Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing yang pada saat ini menjabat sebagai Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkantor pusat di Piaraja Tarutung, Indonesia. Saya sangat senang kita bisa bertemu pada saat ini untuk memberikan kesaksian atas kehidupan kita bersama dan terutama juga atas kehidupan saya pribadi, di mana Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba-Nya, menjadi orang percaya kepada Kristus dan juga melayani Tuhan. Jadi ada suara Tuhan, ada panggilan Tuhan, dan kemudian saya jawab itu dengan komitmen melalui berbagai proses, yaitu dengan studi dan kemudian di dalam pelayanan dan juga pada saat sekarang ini sebagai pimpinan gereja Huria Kristen Batak Protestan. Kemudian saya juga sangat senang untuk berbicara, memberikan kesaksian kepada saudara-saudara sekalian, karena ternyata Tuhan kita Yesus Kristus itu maha baik dan sangat membantu kita sehingga arah kehidupan kita selalu diarahkan untuk kebaikan dan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikianlah kita atau saya mengajak saudara-saudara sekalian supaya masing-masing kita selalu bertekun dan menaati panggilan Tuhan yang ada pada kita sebagai pendeta, sebagai pelayan, atau dimanapun kita berada bertugas dan melayani di tengah-tengah masyarakat dan gereja, maka itu adalah merupakan panggilan yang kita persembahkan untuk Yesus Kristus. Secara khusus juga sebagai pendeta, saya juga menyarankan agar kita semua dapat menekuni pelayanan kita ini, akhirnya menjadi buah-buah yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, dan dengan demikian dapat menjadi kemuliaan bagi-Nya dan juga bagi kita manusia dan bagi gereja sebagai berkat-berkat yang harus, yang dapat kita nikmati secara bersama-sama. Salam bagi kita semuanya. Dari kami, Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing, Eporus HKIP, mengucapkan selamat untuk menekuni hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Salam. Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil oleh Tuhan tentunya dari keberadaan kita yang sangat berbeda-beda. Tidak ada kita ini yang mempunyai latar belakang yang sama, talenta yang sama, dan hobi yang sama, juga ilmu pengetahuan yang sama. Sering kita merasakan bahwa perbedaan ada kalanya membuat kita sepertinya tidak memperoleh hal-hal yang kita ingini dan menjadi masalah bagi kita. Tapi sebenarnya, saudara-saudara, justru keperbedaan kita masing-masing itulah panggilan Tuhan kepada kita masing-masing agar kita dapat
menjadi saling memahami, saling membantu, saling menolong. Dengan demikian, apa yang Tuhan inginkan kepada kita dapat terlaksana dengan baik. Seperti firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, sebab dengan demikianlah kamu dapat melaksanakan hukum Kristus. Ini benar-benar menjadi pegangan hidup saya, karena dengan ayat inilah saya pribadi disadarkan bahwa tidak ada orang yang mempunyai pengetahuan yang sama, talenta yang sama, kekayaan yang sama, dan kesamaan-kesamaan yang lain. Justru karena adanya perbedaan itu, maka seolah-olah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita agar ada untuk saling menolong. Saya membutuhkan saudara-saudara sekalian karena saudara sekalian memiliki kelebihan dari saya. Tapi juga saudara pasti membutuhkan saya dan membutuhkan yang lain juga, karena ternyata yang Anda miliki, yang saudara miliki, tidak segala-galanya ada pada saudara. Dengan demikianlah kelebihan kita dan kekurangan kita menjadi semacam pendorong untuk kita saling membantu, saling menolong, saling mengasihi satu sama lain. Ayat inilah yang menjadi pegangan bagi saya, dan juga saya tawarkan kepada saudara-saudara bahwa tidak ada orang yang sempurna, nobody perfect katanya, tidak ada orang yang mempunyai segala-galanya, dan oleh karena itu kita harus saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, supaya kita semuanya benar-benar dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita bersama. Dengan demikian, panggilan yang kita terima, entah itu menjadi pendeta, entah itu menjadi profesional yang lain, maka tugas kita adalah tugas yang saling menolong, saling membantu untuk mencukupkan dan memenuhi panggilan kita masing-masing sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Saya tawarkan ini kepada kita semua supaya kita tidak merasa bahwa kekurangan kita adalah sesuatu masalah yang luar biasa, tetapi juga justru kekurangan kita itu atau kelebihan kita itu menjadi alat, kesempatan agar kita semua saling menolong, saling mengasihi, dan saling memenuhi dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Sekian dan terima kasih.